Mesyuarat PIBG pada pagi ini telah dihadiri Wakil PPD iaitu Encik Muhammad Helmi Firdaus bin Embong, Penolong PPD Unit Sektor Teknologi dan Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Kehadiran ibu bapa ke mesyuarat pada kali ini amat memberangsangkan walaupun mesyuarat ini diadakan pada hari cuti. Seramai 130 orang ibu bapa telah hadir pada mesyuarat kali ini. Cikgu Muhammad Zakri bin Harun, guru besar SK Kepong, sempat memberikan sedikit ucapan yang amat menyentuh hati ibu bapa yang hadir. Sekolah saya sendiri bersama dengan guru pendidikan, bersama dengan Ibu Sari, bersama dengan guru kelas akan ke rumah buah-buah, ke rumah anak-anak yang menghadapi masalah. Kita nak pastikan mereka hadir ke sekolah supaya mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan lagi. Okey, betul kita tidak boleh ambil tindakan. Buah-buah tidak boleh diambil tindakan walaupun ada di dalam kuasa peraturan undang-undang kegagalan buah-buah memastikan anak mendapat pendidikan baik. Boleh didenda, boleh dipenjara, tapi mudah itu tidak mudah peraturan. Saya yakin dan percaya sekiranya peraturan itu undang-undang itu diambil tindakan tegas, yang pertama yang kedua yang pertama mungkin dicegahkan dan tidak, tapi tidak tidak. Nah, kalau aku saya yakin tidak ada anak kita yang tercicir di dalam. Selain itu, Ustaz Muhammad Noor bin Taib yang dipertua PIBG turut memberikan ucapan. Seterusnya, Encik Muhammad Helmi Firdaus bin Embong telah menyampaikan ucapan perasmian dengan penuh bersemangat. Kerjasama dan sokongan yang hebat dari badan-badan baru akan menjadikan sesuatu sekolah itu hebat dan pasti akan dapat melahirkan yang hebat dan berkualiti. Sekolah dan ibu boleh diibaratkan seperti awal dan ibu-ibu. Dulu saya sebut. Saling sokong-menyokong, saling lengkap melengkapi, saling kuat menguatkan. Kalau tebing tak kuat, yang cepat salahkan kepada au, dan kalau au kumat atau au gunung yang cepat salahkan pada beli. Ketika uji masalah kita sama-sama sudah selesaikan, tidak perlu begitu penting, tidak perlu kita duduk-duduk gerak dengan dia yang tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang berlaku. Dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacita yang saya pastikan mesyuarat agung PIBG SKPO kali ke-29 bagi tahun 2023, dan saya harap mesyuarat berjalan lancar dengan idea-idea dan boleh mencapai kata putus yang positif bagi membayangkan sekolah dan kemudian anak-anak kita, bukan anak-anak orang lain, anak-anak kita insyaAllah. Semoga SKPO akan terus terpulang dengan kejayaan-kejayaan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan tidak mustahil di peringkat terangsa insyaAllah. Ahli Majlis Mesyuarat telah sebulat suara mahu mengekalkan jawatan kuasa PIBG sesi yang lepas. Pada majlis tersebut, saya turut sempat melagukan sebuah syair bagi menghiburkan suasana majlis pada pagi ini.